Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 6 jenis hewan yang bisa mencapai berat 1 ton. Ada banyak jenis hewan di dunia yang memiliki berat luar biasa. Salah satunya tentu paus, mamalia laut yang merupakan hewan terbesar di bumi. Sementara di darat, ada gajah, badak, kuda nil, hingga kerbau dan sapi yang bobotnya bisa sangat berat. Berat dari hewan-hewan tersebut bisa mencapai 1 ton atau lebih. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa hewan darat maupun laut yang tanpa disangka juga bisa mencapai berat 1 ton. Namun sebelum informasi yang lebih lanjut, silahkan like dan subscribe channel kami. 1. Jerapah. Kebanyakan orang pasti tahu jerapah adalah hewan tertinggi di dunia. Tinggi jerapah jantan bisa lebih dari 5,5 meter. Namun tak banyak yang tahu bahwa jerapah bukan hanya hewan yang sangat tinggi, tetapi juga sangat berat. Jerapah betina bisa mencapai berat 1,1 ton, sementara si pejantan bisa seberat 1,9 ton alias hampir 2 ton. Meski berat, jerapah bisa berlari cukup kencang, yaitu 50 km per jam, bahkan bisa mencapai 60 km per jam dalam jarak dekat. Karena berat dan sanggup berlari kencang, jerapah merupakan hewan yang sulit ditaklukkan predator, bahkan oleh singa sekalipun. 2. Unta. Unta juga bukan hewan yang terkenal dengan bobot tubuhnya. Mereka lebih dikenal sebagai hewan tangguh penghuni padang pasir yang memiliki punuk pada punggungnya. Namun ternyata unta pun memiliki bobot yang cukup berat hingga mencapai 1 ton. Unta terdiri dari 3 spesies, dan spesies yang terbesar adalah unta Bactria domestik atau unta Mongolia. Panjang mereka bisa mencapai 2,1 meter dan berat antara 300 kilo hingga 1 ton. Unta Bactria domestik diternakan untuk menjadi hewan transportasi melintasi padang pasir. Mereka sangat kuat dan mampu membawa beban hingga 200 kilo. Dengan 2 punuk yang mereka miliki, unta Bactria domestik mampu bertahan tanpa air hingga beberapa minggu. 3. Antelop. Antelop adalah jenis hewan yang masih berkerabat dengan sapi dan kerbau. Mereka terdiri dari banyak spesies, dan kebanyakan memiliki perawakan yang langsing hingga bisa berlari cepat. Namun ada pula spesies antelop yang bertubuh besar dan berat, bahkan mencapai 1 ton. Spesies itu disebut elan raksasa. Elan raksasa berukuran besar, sehingga tampak lebih mirip kerbau. Tapi bentuk tanduk mereka sangat berbeda dengan kerbau. Elan raksasa berukuran panjang hingga 2,9 meter dan berat hingga 1 ton. Meskipun besar, mereka tetap bisa berlari kencang dengan kecepatan mencapai 70 km per jam. 4. Beruang kutub. Ada pula hewan karnivor darat yang beratnya bisa mencapai 1 ton, yaitu beruang kutub. Beruang kutub sebenarnya memiliki bobot normal antara 350 hingga 600 kilo bagi pejantan, sementara betinanya lebih kecil lagi. Namun terkadang beruang kutub bisa tumbuh hingga ukuran yang jauh lebih besar. Laman Life Science menyebut bahwa pada tahun 1960 ada seekor beruang kutub jantan yang tercatat memiliki berat hingga 1 ton. Sayangnya, pemanasan global membuat beruang kutub pada zaman modern ini semakin sulit untuk hidup dan mencari makan. Namun, jelas bahwa dalam kondisi yang tepat mereka memang bisa mencapai bobot yang luar biasa. 5. Buaya. Beralih ke hewan penghuni lautan, buaya pun ternyata bisa mencapai berat 1 ton, bahkan lebih. Buaya terdiri dari banyak spesies, dan spesies terbesar adalah buaya muara yang hidup di laut. Spesies ini tercatat bisa mencapai panjang 6 meter dan berat 1.075 kilo. Buaya muara yang berukuran lebih besar bisa jadi pernah hidup pada masa lalu. Diperkirakan spesies ini sebenarnya bisa mencapai berat 1,5 ton bahkan hingga 2 ton. Namun sejauh ini belum ada buaya dengan ukuran sebesar itu yang pernah tertangkap dan dicatat. 6. Ikan pari. Terakhir, tahukah kamu bahwa ikan pari pun bisa mencapai ukuran yang luar biasa? Tak tanggung-tanggung, bahkan berat hingga lebih dari 2 ton pun bisa mereka capai. Spesies pari terbesar di dunia adalah pari manta raksasa. Menurut Oceana,
Spesies ini bisa mencapai lebar 8,8 meter dan berat sekitar 2,4 ton. Itu bahkan bukan satu-satunya spesies, karena ada pula pari manta karang yang beratnya mencapai 2 ton, sedangkan lebarnya hingga 7 meter. Banyak pula spesies ikan pari yang beratnya tak mencapai 1 ton, tetapi bisa sampai ratusan kilogram. Luar biasa. Nah, itulah tadi hewan-hewan di atas yang sebenarnya tak terkenal dengan bobotnya, tetapi ternyata mereka bisa mencapai berat yang luar biasa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.